Ya siapa? Bahaya Nada Boyo Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi tutorial lagi nih lur. Nah ini tutorial tentang membuat efek asli X-Men 16 ini menjadi lebih nyes lagi ya lur. Nah, dan ini sudah terbukti aman, kita pakai tidak membuat mixer ini bermasalah ya. Jadi intinya kayak gini lur. Ini AUX 4 ini dimasukkan kembali ke LAN in. Nah, AUX 4 dimasukkan lagi ke LAN in. AUX 4 ini adalah hubungannya dengan FX lur. Nah, dengan FX. AUX 4 ini hubungannya dengan FX atau efek out ya. Efek yang bisa kita setting. Nah, ini lur. Jadi yang masuk ke efek itu hanya high saja, masuk ke LAN in-nya yang ini, yang channel 8 ya. Nah ini settingannya gain kita bikin 0. Nah ini high-nya kita bikin jam 3. Terus mid-nya kita bikin settingan 0 atau tidak dibuka, low-nya tidak dibuka, terus AUX-nya ini dibuka ini ya, AUX-nya dibuka dikit-dikit supaya yang lain juga nyala. Nah ini AUX yang 4 FX-nya ini juga dibuka. Nah ini kita buka sampai 0 dB ya. Oke, kayak gimana cek soundnya, langsung saja ya kita cek soundnya. Intinya caranya AUX 4, AUX yang ada FX-nya, AUX yang ada FX-nya itu dimasukkan ke LAN in, di jumper. AUX 4, AUX 4 masuk ke LAN in, LAN in channel 8. Kita coba ya lur, kayak gimana suaranya. Oke lur, ini udah kita sambung mic-nya. Nah, ini udah kita sambung ya ke channel 1 ya, ke channel 1. Kita langsung nyalakan ya. Oke, cek 1 2 3. Dicoba cek 1 tes. Ini belum kita nyalakan ya lur. Belum kita nyalakan untuk channel 8. Channel 8 kita nyalakan ya. Cek 1 2 cek, dicoba cek. Cek 1 tes. Dicoba cek. Kita matikan channel 8, kita nyalakan channel 8. Kita matikan channel 8, kita nyalakan channel 8. Suaranya jadi lebih krenyes-krenyes ya. Kalau kita matikan channel 8 yang kita tidak pasangin jemperan ini, suaranya pelan ya. Tapi kalau kita nyalakan channel 8 langsung muncul suara krenyes-krenyesnya ya. Nah, suaranya bisa ces-ces-ces gitu. Ini kita belum nyalain atau belum naikin yang bagian efeknya. Efeknya kita nyalain ya. Oke, kayak gitu ya lur. Jadi kita jumper di bagian AUX FX, terus kita jumperkan ke LAN in ya. Boleh LAN in 1, LAN in 2, LAN in 3, LAN in 4 atau LAN in berapapun ya. Ya yang dekat dengan AUX 4. Nah, itu LAN 8 ya. Jadi kita jumper ke LAN 8. Nah, ini membuat efeknya jadi lebih nyes ya. Jadi lebih krenyes-krenyes, lebih renyah ya, Lur. Jadi yang masuk di efeknya itu yang bagian mid dan bagian high saja ya. Untuk low-nya, gemba low-nya itu
terpotong ya, terpotong di sini ya, di channel 8. Ditutup semua ini untuk bassnya, untuk middle-nya. Yang dibuka hanya middle, hanya high-nya saja. Nah, ini adalah cara mudah untuk membuat mixer ini menjadi lebih mantap suaranya dengan kita menjemper bagian AUX-nya ke LAN-in. Nah, kita jangan membuka bagian gain-nya sini ya. Bagian gain-nya sini jangan dibuka. Nah, kita hanya membuka di bagian high saja. Mid-nya kita tutup, low-nya juga kita tutup ya. Jadi suaranya bisa lebih jelas ya. Lebih mantap ya. Ini bukan hanya mixer asli Ekman 16 saja. Jadi mixer yang ada AUX-nya itu bisa ya. Minimal yang AUX-nya ada 2 ya. Kalau AUX-nya ada 1 ya tidak bisa, karena AUX itu penting loh untuk kita pakai buat monitor dalam itu menggunakan AUX. Jadi harus kita pasang jemperan ini jika AUX-nya itu ada minimal 3 ya, atau 2 lah, seperti itu. Gitu ya lor, video dari kami mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini adalah cara mudah untuk membuat mixer kita menjadi lebih nyes ya, menjadi lebih nyaring lagi suaranya, menjadi lebih jelas lagi suaranya ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Like and subscribe-nya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siapa? Bahaya, nada, boyo.